on. Son! Dia yang menyelit, tapi bila kena horn nak marah orang pula. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang rider sengaja berhenti dan menghalang laluan pemilik dashcam hanya kerana dibunyikan horn. Bukannya mahu meminta maaf kerana menyelit, malah rider tersebut cuba menyalahkan pemilik dashcam. Pasal? Apa pasal? Apa saran depan saya? Ha? Apa saran depan saya? Apa hal aku pasal? Apa pasal kau rem? Tak boleh kan kau nak bagi aku jatuh? Apa pergi jatuh? Aku nak kampak muka kau kat sini. Eh, tak kasi aku rem lah. Kau dari belakang kot. Dah kau nampak? Sinyal kau tak guna sinyal. Apa pula tak guna? Benda. Saya lah marah aku kalau aku jatuh bah, ni. Bang, dia rem dekat saya. Lepas tu dia nak marah saya. Rem, aku nak bagi tahu sinyal. Bagi tahu ada orang kat sebelah. Tak apa bro. Eh, apa benda? Saya di dashcam tau. Oh, dia banyak orang. Tak ada otak. Aku report polis ke buat tak?